Ini kita lagi tarik cacing ya kawan-kawan. Kita mau coba mancing di sungai yang kering kemarin. Malam tempat kami lagi musim kemarau. Nah, ini kita lagi cari cacing ya untuk umpannya. Coba mancing di sungai itu. Dan juga pasang tajur nanti. Kita cari umpannya dulu. Mau cari cacing di musim kemarau ini agak sulit ya, makamannya keras. Nah, nanti kita ketemu, saksikan, coba mancing, siapa tahu banyak dapat. Oke kawan, kita lanjut dulu ya cari cacingnya. Ini cacingnya sudah lumayan ini untuk mancing. Ini dia cacingnya yang kita pancing, bukan cacing, nanti juga akan saya ketahui ketemu keong, saya pengkeong juga nanti. Saksikan kawan, kita lanjut menuju TKP. Ini hari sudah malam, ini sudah jam 6 lewat ya, sudah hampir mau setengah 7 ini. Nah, kita sudah sampai di sungai yang kering ini. Jadi kita mulai pasang tajur ya, ini sudah kita pasang tadi ya, dua ya. Nah, ini satu. Ini kita gunakan bambu, yang ini kita gunakan ini batang ubi ini. Itu peralatan kita ya. Ini pancing yang udah kita siapkan ini. Nah ini udah kita siapkan dari rumah. Nah ini siapkan. Nah ini tadi umpan kita ambil sore tadi ya, ini kita masang malam ya. Sekarang kita mau lihat spot yang satunya lagi. Jadi kalau malam ini sepi sekali di sini ya. Nah ini ada lubangnya nih. Ini kita malam nih nanti langsung lubang itu. Potong situ aja dulu. Ah, potong sini aja. Tuh. Kita pasang itu. Nah, ini lumayan ada airnya. Kita pasang ya. Nih, kita lihat satu tajur kita nih sepertinya udah ditarik ikan ini. Nah, ini dia. Coba lihat. Ini apa yang makan ini, kita enggak tahu ini. Waduh, lepas kawan-kawan, pas nih, kita pasang umpan dulu. Mata pancing kita ini masih ada ini, banyak ya. Kita masang tajur malam nih Bray. Nah ini sungai yang kering ya. Nah, ini kita pasang. Ini jorannya sederhana saja. Kita pakai batang ubi ini. Nah ini dia, ya. Pasang umpan satu lagi, kita mau pasang di sini ya. Nah, sepertinya airnya ini bagus nih, karena ini sudah putus ya tempatnya. Coba pasang sini. Nah, ini sudah kita pasang ya. Nih kita lihat satu tajur kita nih sepertinya udah ditarik ikan ini. Nah ini dia, coba lihat ini apa yang makan ini, kita nggak tahu ini. Waduh, lepas kawan-kawan, pas nih, kita pasang umpan dulu. Ini malam ya kawan-kawan, kita mau lihat tajur yang kita pasang tadi, siapa tahu ada kenanya. Jadi malam ini sepi kawan. Nah, kita mulai masuki tempatnya ya. Soalnya kisah najur ini sungainya udah banyak yang putus-putus. Jadi ya kita coba saja. Jadi mohon maaf ya kawan.
gambarnya kurang jelas, agak gelap karena ini malam ya, karena kita kurang menggunakan penerangan, hanya menggunakan lampu senter ini. Kita mau lihat dulu, siapa tahu ada kenaknya. Nih, ini tajur kita yang pertama ya. Kita lihat dulu kepinya, ini ditarik ke pinggir ini. Waduh, dapat belut kawan-kawan. Wah, lumayan ini. Nah, kita dapat belut satu ya. Kita angkat dulu. Kita simpan di sini kawan-kawan. Kalau belut pakai kayu ya. Kita dapat belut satu. Kita simpan dulu sini. Nanti kita ambil. Kita coba lihat di tajur yang satunya lagi. Tadi kita pasang lumayan banyak ya. Nah, ini tajur satu kita pasang. Ini, wah, dapat belut juga kawan. Rupanya sungai ini banyak belutnya. Kita dapat poin 2 ekor nih. Nih belut. Nih, kita sudah dapat 2 ekor belutnya ya. Nah, ini 2 ekor. Kita simpan dulu di sini. Kita mau lihat tajur berikutnya. Ayo kawan-kawan, ikut terus nih petualangan saya di malam hari. Najur di sungai kecil ya. Walaupun sungainya udah putus, tapi ada juga poinnya. Nah ini, duh, tajur kita satunya. Kita coba lihat, siapa tahu ada kena. Wah, ini umpannya habis nih. Kita coba lihat yang sebelah sana lagi. Tidak ada di sini. Nah ini kita ulang satu lagi ya. Ini kita pasang satu tadi. Kita coba lihat. Ini juga kosong ini. Tidak ada kenanya. Kita lihat yang sebelah sana lagi. Ayo, lupa. Kita ada pasang satu di lubang tadi. Nah ini dia. Ini yang bandel tadi ya, sering narik-narik. Waduh, umpannya habis kawan-kawan. Nah ini habis umpannya. Kita tidak ada bawa persediaan umpan lagi. Umpannya sudah habis. Kita coba terus sebelah sana ya. Ada satu lagi. Ini satu pancing kita. Ini habis umpannya ya. Kita coba cari lagi. Seperti kayu. Sungainya sudah kering sekali ini kawan-kawan. Nah, itu kita pasang tadi ya. Ini pancing kita satu. Wah, ini talinya sudah lumayan terik nih kawan-kawan. Kita lihat dulu apa. Ini poin apa ini? Kita coba lihat dulu ini. Wah, kita dapat belut lagi nih kawan. Nah ini dia. Ya. Nah. Kita dapat belut lagi ini. Ini dia belutnya. Wah, lumayan. Babon ya. Kita coba lihat yang satu lagi. Tadi ada juga kita pasang ini dia ya. Oh ini ada satu kita pasang. Ini wah dibawanya lari. Oh, ini umpannya habis ini. Ini umpannya habis. Nah ini
Ini satu yang kita lihat. Wah, ini juga umpannya habis. Wah. Jadi semua poin kita ada 3 kalau tidak salah ya. Ada 3 poin. Cuma kita dapat belut semua ini. Kita mau pergi ambil poin kita tadi ya. Nah, ini hasil kita malam ini ya. Kita dapat 3 ekor belut. Ini lumayan besar. Ini belut babon ini. Nah, inilah bentuk dari belut sungai ya. Terima kasih kawan sudah menonton. Terus petualangan saya.